Perkenalkan, nama saya Maria Advinsa Nuni, kelas A, semester 6, jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana. Di sini saya akan mereview buku ke-6 dari mata kuliah Sosiologi Politik tentang dekolonisasi, penentuan nasib sendiri, dan kebangkitan politik hak asasi manusia secara global. Di tengah gerakan anti kolonial pada tahun 1950-an, Nkrumah menuntut politik segera merdeka dari pemerintahan Inggris. Nkrumah melanjutkan dengan menekankan keunggulan dari berjuang untuk pembebasan nasional dengan menyatakan kami lebih memilih kemerdekaan dengan bahaya dan ketidakpastian untuk melayani dalam ketenangan. Pencarian Nkrumah untuk simbol kerajaan politik cenderung untuk melihat pemerintahan sendiri sebagai pertanyaan hak terpenting di negara kolonial. Dalam kata-katanya, penentuan nasib sendiri adalah sarana untuk melangkah lebih jauh secara realisasi potensi sosial, ekonomi, dan budaya kita. Hal itu politik kebebasan ikal yang menentukan kecepatan kemajuan ekonomi dan sosial. Bagi Nkrumah, hak kolektif untuk mengatur diri sendiri adalah persyaratan untuk memenuhi aspirasi hak lainnya. Keunggulan yang diberikan kepada penentuan nasib sendiri secara nasional oleh mereka yang hidup di bawah dominasi kolonial membentuk interpretasi mereka tentang hak asasi manusia. Penentuan nasib sendiri tidak hanya menyinggung kemerdekaan politik, tetapi juga kapasitas orang untuk memilih jalan mereka sendiri menuju ekonomi dan sosial pengembangan. Untuk para pemimpin nasionalis Afrika saat ini, kolektif kebebasan politik adalah hak yang paling mendasar. Dalam bab ini, pembahasan tentang politik prioritas hak di zaman ini tentang kerajaan dan dekolonisasi. Pemimpin politik Afrika secara skeptis terhadap diskusi tentang hak yang berpusat pada negara di PBB diatur oleh kekuatan kekaisaran Eropa yang aktif menolak hak orang Afrika untuk menentukan nasib sendiri. Mereka menolak kekaisaran pertahanan di PBB dan upaya untuk menghapus kebebasan nasional perjuangan di koloni dari munculnya hak asasi manusia secara universal gerakan. Sebaliknya, mereka membingkai penentuan nasib sendiri dalam istilah hak kolektif masyarakat dan sebagai hak asasi manusia yang fundamental. Sejarah HAM secara transnasional telah menunjukkan bahwa HAM merupakan wacana dan gerakan telah memfasilitasi perubahan progresif, tetapi mereka juga dioperasikan secara historis untuk melindungi kekuasaan dan menopang struktur ideo hegemoni secara logis, budaya, ekonomi, dan politik. Bahasa hak asasi manusia secara internasional telah digunakan untuk melembagakan, melegitimasi, menormalkan, dan mereproduksi hubungan dominasi yang ada. Oleh karena itu, penting untuk memperhatikan tidak hanya pada sikap emansipatoris datang dari pembicaraan tentang hak, tetapi juga cara-cara di mana hak telah digunakan membuat klaim dan klaim balasan untuk membela kepentingan tertentu dan melawan orang lain pada momen yang berbeda. Dalam historiografi hak asasi manusia, kosakata hak asasi manusia tetap terkait erat dengan individualisme posesif. Beroperasi sebagai landasan ideologis bagi kebangkitan kapitalis dan masa demokrasi. Interpretasi dari hak asasi manusia secara universal ini dibingkai sebagai paradigmatis. Namun di zaman kerajaan, interpretasi manusiawi hak berpusat terutama pada hak kolektif masyarakat yang mengajukan banding lebih kepada mereka yang hidup di bawah dominasi kolonial daripada gagasan tentang hak manusia yang didasarkan pada individualisme posesif yang sempit.
Karena masalah kolonial adalah perhatian vital bagi perdamaian dan kesejahteraan umum komunitas dunia. Namun secara umum sebelumnya pada tahun 1960-an, Dewa Keamanan PBB menjauhi ras atau masalah kolonial. Gerakan pembebasan nasionalis terutama oleh non kulit putih di wilayah yang dikuasai Eropa diperlakukan sebagai urusan dalam negeri, mengendalikan kekuatan Eropa dan tidak tunduk kepada intervensi PBB. Diskusi tentang koloni kadang-kadang menjadi sumber rasa malu, kemarahan untuk kekuatan kaisaran, tetapi tidak menghalangi penolakan tegas proposal hak asasi manusia yang dianggap campur tangan politik di urusan kolonial. Aktivis anti-kolonial sangat menyadari politik kekaisaran minat dalam diskusi tentang hak asasi manusia di PBB. Mereka disorot kontradiksi dalam wacana hak asasi manusia oleh negara-negara kekaisaran dan realitas depresi dan kekerasan negara di koloni. Kekejaman yang dilakukan dalam kampanye ini menandai beberapa hal yang paling mengerikan pelanggaran hak asasi manusia pada abad ke-20. Kekejaman yang dilakukan dalam kampanye ini menandai beberapa yang paling mengerikan yang sangat membuat para masyarakat menderita. Delegasi pemerintah minoritas kulit putih Afrika Selatan di PBB sangat menentang diskusi tentang diskriminasi rasial di negara mereka. Mereka mencoba melihatnya sebagai gangguan yang tidak semestinya dalam urusan internal mereka dan pelanggaran kedaulatan. Keraguan dan sinisme muncul dari sebagian perasaan yang diperlukan penderitaan orang kulit putih selama Perang Dunia Kedua untuk menyentak kekuatan dunia, sedangkan kekejaman kolonial telah membuat dunia acuh tak acuh. Dilihat dari kebijakan, sikap, dan berdirinya seorang pemimpin nasionalis di Afrika dan Asia akan mengembalikan urutan penegasan. Mereka akan menegaskan, pertama, keyakinan pada funda hak mental manusia dalam martabat dan harga diri manusia, dan yang kedua, tekad mereka untuk menyelamatkan berhasil generasi dari momok perang. Ketika politik pertahanan kekaisaran menjadi jelas di PBB, perdebatan keterlibatan para pemimpin ke Afrika dengan manusia internasional secara wacana hak melayani dua tujuan. Yang pertama adalah menyorot kemunafikan dan kontradiksi posisi kekaisaran Eropa pada manusia, dan yang kedua, keterlibatan nasionalis dengan wacana hak asasi manusia adalah untuk memperkuat perjuangan lama untuk kemerdekaan dengan legitimasi baru leksikon hak asasi manusia. Meskipun para aktivis anti-kolonial menggunakan leksikon yang muncul dari hak asasi manusia universal, dalam perjuangannya mereka untuk menentukan nasib sendiri, mereka meragukan potensi transformatifnya. Tema sentral dalam antikolonialisme Nkrumah adalah kesetaraan sosial dan politik dari penentuan. Orang-orang koloni tulisnya tahu persis pada mereka inginkan, mereka ingin bebas dan mandiri untuk bisa merasakan diri mereka sendiri, setara dengan semua orang lain, dan bekerja sesuai keinginan mereka sendiri tanpa gangguan. Dalam konteks inilah Nkrumah mendesak bangsanya dan wanita untuk memprioritaskan tujuan nasional kebebasan untuk mencari terlebih dahulu kerajaan politik sebelum semua hal lainnya. Wacana hak asasi manusia dalam gerakan anti
kolonial pun tentu tidak terbatas pada elit politik yang vokal atau intelektual yang produktif. Ideologi anti-kolonial hak asasi manusia juga menemukan ekspresi di akar rumput jaringan dan aktivitas. Aktivis lokal memobilisasi bahasa hak asasi manusia untuk memprotes kekerasan sehari-hari dan ketidakadilan pemerintah kolonial. Aktivis anti-kolonial dan metropolitan mereka memandang wilayah kepercayaan PBB sebagai hal yang paling layak secara politik dan hukum saluran yang digunakan untuk menangani pelanggaran hak asasi manusia, khususnya pemerintahan kolonial. Mengingat tujuan ideologi hak asasi manusia untuk bersuara bagi mereka yang terpinggirkan, sejarah hak asasi manusia harus ditulis tidak hanya dari perspektif top-down, aktor dominan dalam main aliran proses politik, tapi juga dari perspektif bottom up perjuangan sehari-hari lokal. Sekian dari materi hasil review. Maaf jika ada salah kata ataupun kekurangan materi. Terima kasih.